Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kawan-kawan pencinta channel YouTube Mediator News dimanapun berada. Hari ini kita masih tetap merilis tentang kemiskinan ya. 2 hari yang lewat kita sudah merilis 10 provinsi termiskin di Indonesia. Dan itu hasil kajian dari BPS ya, Badan Pusat Statistik. Jadi itu sudah dikaji dan hasilnya diumumkan. Dan rasanya baru kali ini diumumkan ya. Dan ada 10 provinsi yang termiskin di Indonesia. Bertengger sebagai juara satu ada Papua. Disusul juara duanya Papua Barat ya. Nah, Papua cukup heran juga kita ya, kenapa Papua itu bisa juara satu sebagai provinsi termiskin di Indonesia ya. Agak prihatin kita. Karena di sana konon katanya Freeport itu tambang emas yang ada di sana bisa menghidupi orang-orang yang ada di Indonesia ini ya. Saking kayanya sebenarnya ya. Dan tambang Freeport itu udah puluhan tahun, ada 50 tahunan lebih ya dikelola ya. Tapi ternyata rakyatnya hidupnya masih banyak yang di bawah garis kemiskinan. Disusul urutan ke-10 cukup heran juga ya kawan-kawan, mungkin yang di luar sana juga cukup heran. Kenapa provinsi ini bertengger di urutan ke-10? Ya Sumatera Selatan, Palembang ya. Sumatera Selatan itu bertengger di urutan ke-10 sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Ya. Dulu 5 tahun yang lalu provinsi ini ya, Sumatera Selatan ini digadang-gadangkan sebagai provinsi terkaya nomor 5 di Indonesia. Ya. Karena di sini memang Sumatera Selatan ini banyak sekali hasil-hasil alamnya ya, ada tambang minyak besar di sini ya, ada tambang batu bara di mana-mana ya. Ada hasil perkebunan sawit, karet dan lain sebagainya ya. Tapi sekarang dia masuk nominasi 10 besar. Dan buat video ini sebagai bisa sebagai kritikan atau biar kawan-kawan tahu ya bahwa inilah kenyataannya ya. Mudah-mudahan pejabat-pejabat setempat juga bisa mengevaluasi ya di mana salahnya, apa yang harus dilakukan ya, itu urusan mereka ya. Dan kita hanya bisa mendoakan, bisa mengkritik ya, dan mudah-mudahan ini menjadi yang bisa menjadi lebih baik lagi yang akan datang nanti, tentunya untuk kesejahteraan rakyat yang ada di provinsi ini ya. Nah, sekarang kita akan merilis di Pulau Sumatera itu ada 3 provinsi yang masuk ke dalam provinsi termiskin di Indonesia. Kita akan urutkan siapa juara satunya ya. Kalau kemarin seluruh Indonesia, sekarang di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu ada 3 besar ya. Ada juara 1, juara 2, juara 3 sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Nanti kita urutkan siapa juara satunya, juara 2, juara 3 ya. Di Sumatera Sumatera ini ada 10 provinsi ya. Ada Aceh, ke bawah lagi ada Sumatera Utara, ke bawah lagi ada Pekanbaru, ada Sumatera Barat, ada Provinsi Jambi, ada Provinsi Sumatera Selatan, ada Bangka Belitung ya. Kemudian ada Bengkulu dan ada Bandar Lampung ya. Nah, saksikan terus ya. Siapa juara-juaranya? Juara 1, juara 3 ya. Biar kawan-kawan tahu ya. Siapa yang paling miskin? Dan mudah-mudahan tahun yang akan datang nggak miskin lagi ya. Harus paling tidak keluar dari zona sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Oke, saksikan terus videonya. Ya, bertengger di posisi ketiga sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera ada Sumatera Selatan. Dapat perunggu ini ya. Jumlah penduduk miskin di Sumsel pada periode September 2020 sebanyak 1,11 juta jiwa. Banyak sekali nih. Ini kalau calon DPR RI sudah dapat 5 kursi ya. 1,11 juta. Alasannya di masa pandemi itu kurang lebih 597.880 orang yang kehilangan pekerjaan selama pandemi COVID-19 ini. Alasannya corona. Padahal Sumsel ini sudah 2 kali ya masuk 10 besar sebagai provinsi termiskin. Posisi kedua ada Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu ini bersaing ketat dengan Provinsi Aceh ya, ganti-gantian. Semester yang lalu Provinsi Aceh menempati urutan kedua ya. Sekarang
Aceh menempati urutan yang pertama sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Jadi dapat medali emas ini ya. Saing-saingan Bengkulu dengan Aceh dua periode ini dua kali ganti-gantian juara satu juara duanya. Sekarang Aceh menjadi provinsi termiskin di Pulau Sumatera ya. Selamat buat Aceh, mudah-mudahan bisa bangkit lagi ya. Sama seperti di provinsi-provinsi lain, Aceh juga banyak mendapatkan karangan-karangan bunga. Bahkan spanduk-spanduk bertebaran di sudut-sudut kota Aceh. Ya, ucapan selamat, kata-kata sindiran untuk pemerintah Aceh. Ya, tentunya ini cambuk untuk menjadi yang lebih baik lagi.